bom kembali melanda wilayah Jakarta. Kali ini, sebuah tas berwarna hitam yang diduga berisi bom tergeletak di depan pagar gedung Kejaksaan Agung Jumat 24 Mei 2013. Tas tersebut dilihat pertama kali oleh seorang wanita yang berprofesi sebagai penyapu jalan di sekitar kantor Kejagung, Ibu Hasnah. Karena merasa aneh, Hasnah melaporkan ke pos polisi terdekat. Petugas pun tidak perlu berlama-lama mendatangi lokasi ditemukan tas mencurigakan itu, lantas memasang garis polisi. Orang lagi pada kayaknya habis sholat tuh. Orang pada lewat, orang biasa yang lu. Penemuan tas mencurigakan yang ditangani oleh Polsek Metro Kebayoran Baru langsung ditindaklanjuti dengan meminta bantuan tim Gegana Polda Metro Jaya. Usai tiba di lokasi, tim Gegana lalu mendeteksi tas berwarna hitam dengan peralatan anti bom yang dibawa ke lokasi kejadian. Setelah melalui pendeteksian dan dinyatakan aman, tim Gegana memberanikan diri untuk membuka dan membawa tas ransel yang semula dicurigai berisi bom. Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Adex Yudisman menegaskan jika tas mencurigakan yang tergeletak di depan gedung Kejaksaan Agung itu berisi laptop dan Al-Quran. Sementara tidak diketemukan apa-apa yang membahayakan, hanya diketemukan laptop, Al-Quran, dan pakaian. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam tas tersebut. Apa di situ? Laptop. Masih bagus ya? Bisa dijual? Bisa dijual? Sama kertas-kertas.